Anjay, tombol telepon. Oke. Halo. Halo. Sudah bisa? Sudah bisa. Kamu coba dari sana. Ya, dari sini. Halo, dengar suaraku? Aku dengar suaramu. Kamu dengar suaraku enggak? Dengar dong, sangat jelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang bagaimana cara membangun jaringan telepon sederhana, tanpa berlangganan dan tanpa biaya bulanan atau abonemen, seperti pada video ini. Adapun detail cara perakitannya ada pada link deskripsi. Kemudian, ada pertanyaan menarik dari pemirsa video ini. Apakah telepon yang saat ini digunakan bisa diganti dengan telepon wireless atau cordless? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lakukan uji coba. Awal mula, ganti kedua perangkat telepon dengan perangkat telepon wireless atau cordless. Pada video ini, kita menggunakan dua buah perangkat telepon wireless dengan merek yang berbeda. Perangkat yang pertama adalah merek ternama, yaitu Panasonic KX-TGB210, yang harga belinya sekitar 500 ribuan. Perangkat kedua adalah merek biasa, yaitu VTech ES1610A, yang harga belinya sekitar 300 ribuan. Kita menggunakan dua merek yang berbeda untuk membuktikan bahwa baik merek yang biasa maupun ternama sama-sama berfungsi dengan baik pada jaringan telepon sederhana ini. Sekarang, kita mulai uji coba. Pastikan adaptor kedua perangkat telepon sudah terhubung ke listrik 220 volt. Umumnya, perangkat telepon wireless memiliki adaptor yang sekaligus digunakan untuk mengisi baterai. Kemudian, pastikan adaptor 24 volt juga sudah terhubung ke listrik 220 volt. Pastikan kedua ujung kabel telepon masing-masing terhubung ke perangkat telepon wireless. Sekarang, mari kita cabut gagang telepon. Kemudian, tekan tombol panggil pada masing-masing perangkat. Maka kedua perangkat bisa digunakan untuk saling berbicara. Itu tadi video tentang bagaimana cara membangun jaringan telepon sederhana, khususnya yang menggunakan telepon wireless atau cordless. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.